Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain lagi Stand Upright Kira Queen Dai 3 no Bakudan Baitza Dust. Nah teman-teman, gue biasa beli Robux di sini nih, di Magic Toss Store ya. Untuk link Instagramnya ada di deskripsi, kalian bisa langsung pergi aja ke sana, follow aja teman-teman ya. Nah untuk harga Robuxnya sendiri ini sangat bersahabat banget sih teman-teman. Gue sering banget beli di sini ya. Untuk harga Robux kalian bisa langsung lihat aja nih di highlightnya dia ya. Karena dia cantumin harganya di situ teman-teman. Up to date teman-teman, ini ditulisin sekarang harga untuk 9 Agustus. Jadi harganya akan terus diupdate teman-teman. Bahkan kadang-kadang bisa lebih murah dari ini teman-teman. Jadi kalian gak usah takut harga mahal lah. Nah selain Robux teman-teman, kalau kalian punya Steam, kalian juga bisa beli Steam Wallet di sini teman-teman ya. Untuk harga udah nggak usah beraguan lah, udah paling mantep banget ini harganya, serius kalian lihat aja nih ya. Rate-nya kayak begini, ini murah banget sih. Selain itu teman-teman, kalian juga bisa beli Discord Nitro di sini ya. Kalian bisa beli akun Spotify, lalu kalian bahkan bisa beli game teman-teman. Kayak game Human Fall Flat ini ya, harganya murah banget tuh kalian lihat ya. Murah banget cuy. Kalian bisa beli Minecraft Bedrock Edition. Bahkan kalian bisa langsung beli Minecraft account-nya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung main aja ya. Dan gue jamin teman-teman, pasti harga itu bersahabat buat kalian. Nah buat kalian yang main Ninja Legend nih, si Magic Toss Store juga menjual Elemental Pet teman-teman ya, dengan harga yang sangat bersahabat cuy. Lengkap kan? Nah, untuk pembayarannya gampang banget teman-teman, gak usah ribet-ribet ya. Kalian bisa pakai pulsa, kalian juga bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay. Jadi gampang banget lah teman-teman. Kalau kalian masih nggak percaya teman-teman, ini di bawahnya tuh banyak banget testimoni ya. Kalian bisa lihat sendiri nih, ini banyak banget testimoni sih. Tuh ya, banyak banget cuy. Walaupun kalian sebenarnya nggak perlu ngelihat sih, karena ya toko yang gue rekomendasiin tuh nggak mungkin nipu teman-teman ya, jadi nggak usah takut lah ya, karena gue juga sering beli di sini sih. So, apalagi yang kalian tunggu teman-teman? Kalau kalian bingung selama ini beli Robux murah tuh di mana sih, kalian bisa langsung aja pergi ke Instagramnya Magic Toss Store ya teman-teman. Link ada di deskripsi di bawah. Oke? Oke teman-teman, kita kembali lagi ke game JoJo Stand Upright. Untuk YBA Your Bizarre Adventure, itu mungkin Sabtu Minggu teman-teman ya. Gua nggak bisa pastiin harinya sih teman-teman, tapi yang pasti antara Sabtu atau Minggu itu kalau gue lagi bisa ya. Kalau gue lagi nggak bisa ya mohon maaf gitu. Gue nggak mau masukin ke dalam daftar gue dulu karena jadwal gue udah cukup penuh teman-teman ya. Kalau mau dimasukin ke dalam jadwal, so ya itu ya. Kalau nggak Sabtu ya Minggu, oke? Okay? Nah untuk video kali ini gue mau showcase ke kalian Stand Killer Queen Requiem. Ini lagi orang ngajarin gue main. Udah punya MIH ngajarin gue main. Lagian gue kan udah bikin videonya teman-teman ya. Buat kalian yang belum ngerti cara mainnya, gue udah bikin videonya gitu, cara bermain Stand Upright yang bener ya. Linknya gue taruh di deskripsi, oke? Okay? Atau kalian bisa klik di atas aja nih. Ya. Oke, okay, jadi untuk mendapatkan Killer Queen ini sangat mudah teman-teman ya. Ini cuma 7%, 7,5% nih. Ini gampang banget sih dapetnya, tapi ngedapetin yang kayak gue atributnya diamond, nah itu yang udah susah. Karena atribut gue diamond ya, jadi gue punya Killer Queen. Abis itu diamond itu berapa sih gue lupa, 1% ya? Ya diamond itu 1% ya. So ya jadi beginilah statusnya ya, kalian lihat sendiri nih ya. Attack damage 59 ini udah mentok sih. Darahnya segitu, barat selainnya cuma 3 detik, anjir sedih banget. Nih ya, ini gue udah mentokin semua nih, ini belum nih apa nih. Oh ya, dan untuk destructive powernya dia sampai berapa ya? 32% kalau nggak salah. Mana ya? Nah ini nih. Enggak, 24% teman-teman. Dia maksimum destructive force-nya tuh 24% ya. Memang nggak gede-gede banget sih damage-nya. Karena Killer Queen ini punya satu move yang sangat OP teman-teman, tapi nanti ya. Jadi dia skill-skill lain tuh sebenarnya damage-nya tuh kecil gitu. Kalau menurut gue ya. Kita lanjut dulu ke skill yang pertama, yaitu adalah Barrage ya. Dia mau foto lagi, ya foto. Ayo lihat coba foto. A few moments later. Oke, kita langsung ya ke skill pertama, yaitu adalah Barrage seperti biasa. Barrage dan Heavy Punch ya. E dan R Barrage karena cuma 3 detik. Sedih banget sih, sedih banget sumpah. Sedih banget damage-nya teman-teman ya Barrage. Padahal ini diamond loh, tapi damage-nya cuma 22 gitu loh. Udah gitu cuma 3 detik ya. Okay lah ya, cuma buat tambahan doang ya Barrage-nya ya. Skill kedua, what? Gue punya kembaran cuy, what? Gue punya kembaran cuy, yui, si XTZID anjay, boleh juga dia, dia punya, ini sama kayak gue tapi dia gak punya ekor ya, gak punya ekor cuy, gue punya ekor, lihat kucing sejati, ini bukan kucing nih, ini manusia dalam kostum kucing ya, bukan kucing cuy, kalau gue kucing beneran, aduh, lanjut skill kedua kita pukul dia aja ya, si XTZID, coba, friendly fire dulu, oke. Skill kedua, buat heavy punch.
damage-nya biasa aja sih, tapi cukup sakit sih, 200-an. Coba lagi. Heavy punch. Oh enggak, cuma 100 cuy, bukan 200 malah. Damage-nya 100 teman-teman, yang enggak nyampe 200. Kita lihat lagi nih. Tuh, cuma 118. Kecil banget cuy, ini diamond loh. Aduh. Aduh, ya udah kita ke skill kedua dulu ya. Yaitu adalah plant bomb, teman-teman. Ya seperti di animenya ya. Killer Queen itu kekuatannya adalah bom, teman-teman. Meledakan apapun yang disentuhnya ya. Jadi kalau kalian plant bomb kayak gini nih, ada bom cuy, lihat tuh. Di badannya ada bom. Di badannya ada bom. Ini cuma bisa satu sih setahu gue ya. Cuma bisa satu ya. Jadi kalian kalau udah keluarin satu, ya kalian nggak bisa keluar lagi. Contoh-contoh, gue keluarin ke si ini nih, bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi ya cuma bisa keluarin satu doang nih, kayak gini doang nih. Sayang banget sih. Tapi damage-nya teman-teman, kita pakai skill selanjutnya ya, yaitu adalah detonate. Detonate itu pencet T. Oh ya, untuk plant bomb ini dia pencet Z ya. Jadi untuk detonate dia pencet T. Kalau dia pencet jadi kayak gini teman-teman, meledak nih. Lihat damage-nya berapa ya? Damage 90-an teman-teman. Not bad. Walaupun kecil sebenarnya, kecil ya. Tapi sebenarnya teman-teman, kelebihannya dari plant bomb ini dia tuh area ya. Nih kalau kalian lihat nih, dia area nih kalian lihat ya. Detonate. Tuh, dia area ya. Walaupun damage-nya kecil ya, tapi dia area cuy. Lawan yang RKR dummy aja damage-nya kecil banget anjir. Lagi-lagi plant bomb. Meledak kau. Cuma 95. Ya udah enggak apa-apa. Lanjut. Kita ke skill selanjutnya. Tadi udah 2 skill sekaligus ya. Yang plant bomb sama detonate. Sekarang kita ke skill coin bomb. Sama kayak waktu dia nge-kill si siapa, si Gechi ya namanya. Lucu banget deh, yang punya stand harvest, dia di-kill pakai coin bomb, teman-teman. Ya jadi sesuai namanya ya, dia ngelempar koin dan koinnya meledak kayak gini aja nih. Tuh kayak gitu. Kita coba lagi dia ke dia nih. Kita coba ke dia ya. Ini apa sih? Ada orang rusuh ya? Ada orang rusuh kok. Iya cuy, ada orang rusuh cuy. Wah, bantai nih orang ya. Bener-bener nih orang ya. Bom. Mampus lu. The Invincible aja namanya, us. The Invincible mata lu langsung mati tuh sama gua. Oh my god, apa nih? What? Wah, King Crimson. gawat. Oke. Nyerah. Ampun. Topan. Gua belum kelar showcase nih. Kita lanjut dulu tadi udah ya. Yang coin bomb ya simple banget sih, kayak cuman tuh ngelempar koin meledak udah gitu doang teman-teman ya. Enggak ada lagi. Damage-nya pun juga sama kayak meledakin bom biasa, 90-an lah. Kita lanjut ke skill selanjutnya. Yang paling OP menurut gue ya. Mana nih orang anjir, gue pengen pakai skill ini nih. Skill ter OP ya. Lihat kau. Bite to the dust. Nani? Meninggal. Lo gak mati jir. What? Gak mati jir. Dia time erase kah? Oh lu time erase. Kurang ajar nih orang. Dia bisa selamat dari bite to the dust anjir. Itu bite the dust teman-teman, dia tuh otomatis cuy harusnya cuy. Otomatis sumpah. Ini skill bite the dust ini otomatis cuy harusnya. Kok bisa enggak mati ya? Mungkin dia mati habis itu dia hidup lagi kali ya teman-teman ya, mungkin ya. Soalnya bite the dust pasti langsung mati sih semua. Sekeliling kalian tuh pasti langsung mati semua ya, kayak tadi yang di sebelah gue langsung otomatis kan. Harusnya kayak gitu. Apa karena dia King Crimson? Mungkin juga ya. Gue coba. Wah, waduh. Sial, ini orang bahaya banget anjir yang pakai tusk, ngeselin banget. Unstoppable anjir yang pakai tusk ini. Sama pakai King Crimson, sabar lu, gue bayar sedas lagi ya. Tenang aja. Udah kayak perang guild ya, perang geng gitu loh. Anjir, rusuh banget. Oke teman-teman, bayar sedas udah kelar. Bites the dust. Kita coba lagi ya. Bites the dust. Meninggal. Siapa tuh yang pakai tusk? Pasti mati, enggak mungkin hidup anjir. Enggak mungkin hidup. How are you? What? Dia gak mati cuy. Anjir. Wah ini orang. Kita ke skill terakhir teman-teman. Pamungkas gue ya. Oh my goodness. Ini orang yang the invincible. Sheer heart attack. Ini skill terakhir teman-teman. Pecet X ya. Dia kayak keluar ya itu tuh ya. Kayak di animenya. Keluar tank kecil dan dia meledak-ledak. Menabrak siapapun yang dia mau tabrak ya. OP itu. OP sumpah. Itu gak bisa dihentiin sumpah. Kalian lihat tuh. Dia gerak sendiri cuy. Dan kalian gak bisa menghindar. Oh, makan nih bom. Anjir, gak kena dong bom gua. Mampus lu. Mati lu, King Crimson. Lagi ya. Sheer heart attack. Keluar. Serang mereka semua, sheer heart attack gua. Mampus lu. Meledakan mereka semua. Boom. Ini sheer heart attack sakit loh damage-nya teman-teman. Sekitar 200-an lebih ya. Kelihatan gak sih damage-nya? Susah banget kelihatannya. Coba. Ayo dong, serang lagi dong. Waduh.
Cuman ya dia, cuman ya kayak gitu ya kalian lihat tuh. Dia tuh nyerangnya asal, cuy. Kocak, nyerangnya asal gitu si heart attack-nya. Tapi sakit kalau kena, cuy. Kita coba ya. Regat lidah nih. Makan nih, set heart attack gua. Berapa damage-nya? Boom. Lihat tuh damage-nya barusan. 200, cuy. Gila sakit kan? Langsung setengah darah. Wah, ini orang ngajak gua bayar sedas lo ya. Wah, gua bayar sedas lo anjir. Fuck, gua langsung mati anjir. The hell. Oke, gua bayar sedas sekali lagi. Mana tuh orang? Oh, sini lo. King Crimson. Omae wa mou shindeiru. Mampus lu bayar sedas. Mati gak tuh orang? Mati gak tuh? Harusnya auto mati sih, harusnya auto mati. Mati, lihat gak barusan? Meninggal, gue bayar sedas. Meninggal. The best anjir. Bayar sedas sih, skill paling OP menurut gue ya. Itu bahkan lebih OP daripada road roller sih. Karena kalian sekali pake, cuma satu kali klik, langsung cuy. Meninggal, sekeliling kalian meninggal. Oh, ini orang ngajak ribut lagi cuy. Ngajak ribut mulu anjir. Apa sih? Nah, lihat, sampai ke tanah gua anjir nih orang. Ya sudahlah. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk Killer Queen ya. Requiem ya, gua lupa mulu Requiem. Ini Requiem ya. Bukan Killer Queen biasa, teman-teman. Kalau Killer Queen biasa itu kalian enggak punya yang Bites the Dust. Jadi ya, kalian harus Requiem dulu baru bisa ngedapetin Bites the Dust. Tapi kalau untuk Sir Heart Attack itu Killer Queen biasa udah punya. Anjir sakit banget damage-nya gila Sir Heart Attack gua. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Kono Jorno Jobana ni wa yume ga aru.